Syari dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. UPM akan membentangkan tajuk pahaman pelajar mainan penulisan terhadap teks ilmiah dibuat bersama dengan pelajar-pelajar di bawah sediaan saya. Dan dalam pengenalan, kajian ini saya dapati bahawa penelitian dan buku ilmiah tetap dan masih diperlukan kerana buku ilmiah menjadi sumber pengetahuan kepada semua pembaca maupun masyarakat atau pelajar yang mengikuti mainan penulisan. Dan dapati pelajar mainan penulisan ini lebih cenderung mengetahui secara teori berbanding dengan praktikal. Dan kajian ini dijalankan kerana menurut Hamidah dengan persyarahkanan bidang penyelidikan di Universiti Melayu pernah mengatakan jangka hayat buku ilmiah dianggarkan hingga 5 tahun dan menyebabkan masih terdapat lagi pelajar jurusan penulisan atau penyelidikan yang tidak memahami teks ilmiah. Dan seterusnya, ciri-ciri teks ilmiah tidak diketahui oleh pelajar atau masyarakat kerana ilmu ini seperti bersifat eksklusif hanya kepada pelajar penerbitan dan penulisan sahaja, tidak menyeluruh kepada masyarakat umum. Seterusnya, objektif kajian saya ialah mengenal pasti kepahaman pelajar terhadap ciri luaran dan dalaman teks atau buku ilmiah. Yang kedua, membincangkan pahaman pelajar terhadap teks ilmiah berdasarkan penerapan teori atau pendekatan gaya dewan yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1982. Diikuti metodologi kajian ini, saya lakukan secara lapangan seramai 22 responden, iaitu dipilih secara rawak untuk mengisi borang soal sidik. Responden terdiri daripada pelajar yang mengikuti subjek BBW 3302, iaitu isu-isu dalam penerbitan, merupakan pelajar ABNK Universiti Putra Malaysia, dan saya menerapkan pendekatan gaya dewan. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa perbezaan, saya akan menunjukkan perbezaan daripada segi ciri luaran buku ilmiah, journal, thesis, buku kreatif, proceeding dan e-books, dan ke-6 buku teks ilmiah atau teks ilmiah ini dapat diberikan oleh pelajar selama 22 responden itu. Dan kebanyakan mereka mengatakan dapatan kajian seperti saya kumpulkan dalam jadual ini, buku ilmiah luaran dia di kulit lembut dan warnanya tidak berapa menarik, dan jurnal warnanya hanya memerlukan tona daripada warna terang ke gelap, dan pembahagian makalah ada di luar jurnal. Tesis yang lebih bersifat ilmiah dijilid dengan kulit tebal mengikut warna rasmi universiti, dan kulit buku ada tulang, dan buku kreatif dia lebih bebas, kulit buku lebih menarik. Dan proceeding ini juga dia perlu seragam dengan warna banting atau seminar yang dianjurkan. E-books ni memerlukan resinya hampir sama seperti buku ilmiah, tetapi dijadikan dalam bentuk buku elektronik. Seterusnya, ciri dalaman merujuk kepada buku ilmiah, iaitu buku ilmiah ini mengandungi bab-bab tertentu, biasa 5 bab ke atas, diikuti jurnal. Biasanya setiap penerbitan jurnal mempunyai 6 hingga 12 makalah yang terpilih untuk diterbitkan. Thesis lebih kepada jumlah patah perkataan dan bahasanya sungguh standard melepati bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dan buku kreatif ni bergantung kepada kebijaksanaan penulis atau pengarang, sama ada nak membawa tema masyarakat atau bukan masyarakat, atau manusia atau bukan manusia. Dan proceeding ni dari segi dalaman dia mengumpulkan semua kertas kerja yang dibentangkan sepanjang seminar tersebut. Dan e-book ni sudah pasti memerlukan ISBN yang berbeza dengan buku ilmiah, dan bahasa atau jodoh-jodoh yang sama juga seperti konsep buku ilmiah yang bercetak, cuma dimudahkan versinya di dalam bentuk elektronik. Seterusnya, perbincangannya untuk objektif kedua, dia dapati pelajar dapat memahami ciri luaran dan dalaman buku ilmiah. Seramai 92% pelajar mengatakan ciri luaran mudah dipahami berbanding 60% pelajar
mengatakan ciri dalaman sukar untuk ditentukan kerana mengambil masa yang agak lama untuk nak kenal pasti aspek bahasa dan jumlah bab. Aspek warna pada kulit buku, kekebalan buku turut memberi pengaruh kepada pelajar memahami ciri luaran dengan lebih cepat. Jumlah bab dan aspek bahasa yang standard menjadi elemen penting dalam ciri dalaman buku ilmiah. Ciri luaran dan dalaman penting untuk menghasilkan kualiti buku ilmiah yang baik dan dapat dibaca oleh pembaca. Kesimpulannya, buku atau teks ilmiah yang terdiri pada ciri luaran dan dalaman mempunyai peranannya masing-masing. Sebab itu ciri luaran mempunyai peranan untuk dihasilkan dengan baik dan memberi kesan positif kepada penghasilan buku ilmiah. Ciri dalaman memberikan aspek kualiti bahasa, jadual, grafik supaya pembaca dan pengarah penerbit memberikan hasil atau kualiti kerja yang sangat terbaik. Pahaman pelajar jurusan penulisan atau penerbitan menunjukkan bahawa mereka memahami teks atau buku ilmiah turut menunjukkan bahawa persetujuan mereka bahawa buku ilmiah tetap dan masih relevan diperlukan pada masa kini. Sekian, terima kasih.